fi dari ini amin. Mazahiru segala yang tampak. Wa ila janibi hadzal ihtiramil hakiki la budda min mura'ati mazahiri ta'zimi wa tawkiri, kepada sisi ini penghormatan yang hakiki enggak boleh enggak daripada menjaga ya menjaga mazahiri ta'zim wa tawkir, mengagungkan memuliakan yang tampak. Li kitabillah ta'ala, bagi kitab Allah ta'ala. Wa minha di antaranya wujubu taharati, ini kan yang tampak nanya, wajib bersuci inda masil Qur'an, ketika menyentuh Al-Qur'an wajib, jangan sampai enggak wudu. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman la yamassuhu illa mutahharun, tidak menyentuh akan dia kecuali orang-orang yang bersuci. Ini namanya penghormatan yang tampak, penghormatan. Ada orang mengatakan begini, masa ayat suci enggak bisa dipegang, ribet amat ya. Ente namanya kurang hormat. Kalau saya menghormat ya, wudu dulu baru nyentuh. Begitu. Mana hormatan? Ada orang umpama mau ke rumah kita, kita merasa senang yang mana? Ah, saya pengen ke rumah, umpama dia pengen ke rumah kita, lalu dia enggak mau ke rumah kita sebelum wudu dulu. Ada yang kagak, enggak usah wudu. Biasa aja. Kamu mana demenan, yang wudu pengen kagak wudu? Yang wudu, namanya dia itu hormatin kita, sama dengan ini. Kita hormatin Al-Qur'an. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Wa wajibu hifzi kitabillahi fi ghilabin khasin munasibin jamilin, dan wajib menjaga kitabullah Al-Qur'an ya pada bungkusan yang khusus, yang sesuai, yang indah. Ya. Jadi jangan sembarangan. Ya. Wal hirsu ala nazobati, dan sangat ingin ya hirsu artinya serakah, sangat ingin ya untuk ya keteraturannya, biar teratur naroknya Al-Quran di atas, hadis di bawah, yang lain di bawah itu. Naruh pada tempatnya, jangan kamu taruh Al-Quran di sini, jangan. Mau zikiran, jangan taruhnya begitu. Jangan sembarangan, ya. Naruh Al-Quran, taruhlah tempatnya. Wawat uhu fi makanin laikin, dan meletakkannya di tempat yang layak. Taruh tempat yang layak, jangan kamu taruh di sini sembarangan, jangan. Taruh tempatnya. Ya. Wa adamu ilqaihi ala abdi, dan tidak melemparkannya ke atas tanah. Jangan lemparin, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Baik-baik. Bawa Al-Qur'an ya, begini bawanya. Ya. Bawa Al-Qur'an begini. Kitab juga begini ya. Jangan emang tas begini. Enggak boleh begini. Kurang adab. Ini adabnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.